Kita geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini, JDT sedia gempur Shanghai Port FC pada malam esok. Skuad Johor Darul Takzim yang berwajah baharu ketika ini tampak sudah pun bersedia memulakan kempen Liga Juara-Juara Asia apabila dijadualkan berdepan Shanghai Port FC di Stadium Pudong, Shanghai, China. Umum menyedari bahawa saingan elit Asia Bora Sepak itu memerlukan barisan pemain yang berkualiti dan pasukan JDT pada musim ini terlihat memiliki beberapa pemain yang mampu beraksi dalam saingan elit itu. Dengan langkah JDT membawa masuk 6 muka baharu seperti Jos Obregon, Enzo Romardo, Iker Undabarina, Edi Israfilov, Park Joon-hyeom dan penjaga gol Andoni Zubiauri, ia akan menjadikan saingan yang hebat buat JDT dalam ACLE musim ini. Justeru, pengendali JDT iaitu Hector Bidoglio, beliau mahu barisan pemain yang bakal diturunkan harus lebih dinamik dan beraksi dengan corak permainan berintensiti tinggi, walaupun tidak menolak bakal berdepan tugas sukar pada perlawanan itu nanti. Saingan ini berbeza dengan kancah liga tempatan, kerana intensiti permainan lebih laju serta lebih dinamik, malah transisi bola juga akan lebih pantas. Oleh itu, setiap pemain JDT harus bersedia berdepan situasi berbeza dalam saingan ACLE nanti. Saya optimis kami berada di landasan tepat terutama dari aspek persiapan untuk mengharungi saingan elit Asia itu. Malah kami akan terus bekerja keras bagi membuat persiapan yang lebih untuk aksi pertama ACLE musim ini. Saingan ACLE penting buat kami dan kami berada dalam landasan terbaik bagi berdepan kelab dari China. Walaupun kita tahu aksi nanti akan lebih kepada corak permainan fizikal oleh pasukan lawan. Kami harus bersedia, jelas Bidoglio. Dengan kehadiran 6 muka baharu dalam skuad JDT, Bidoglio turut akan mempertaruhkan import sedia ada dalam pasukan itu dengan sandaran pastinya kepada Baxton Da Silva, Juan Muniz, Oscar Arribas, Heberti Fernandes, Jordi Amat dan sama ada Shane Lowry atau Murillo akan disenaraikan. Malah lebih menarik pada saingan baharu itu, pasukan tiada had untuk menyenarai barisan pemain import untuk digunakan. Malam esok JDT perlu berdepan kelincahan barisan pemain Shanghai Port FC, yang mana umum mengetahui pasukan tersebut memiliki pemain berprofil tinggi, iaitu bekas pemain kelab Chelsea, Oscar, selain keribat Tias Browning, yang pernah beraksi untuk Liga Perdana Inggeris bersama kelab Everton. Justeru, pengendali kelahiran Argentina itu akan menilai dengan lebih terperinci untuk memutuskan kesebelasan utama yang bakal diturunkan bagi berdepan skuad kendalian Kevin Muscat yang ketika ini menghuni tangga teratas Liga Super China. Dalam masa yang sama, seorang lagi bintang muda JDT telah dipinjamkan ke kelab baharu. Pemain tersebut merupakan sayap, Ramadan Saifullah. Beliau telah secara rasmi menyarung jersey pasukan Kuching City FC. Berita baik itu dikongsikan di laman rasmi Facebook Kuching City yang memperkenalkan pemain kelahiran Johor tersebut sebagai wajah baharu untuk pasukan berkenaan. Difahamkan, Ramadan telah berkelana ke pasukan yang berpangkalan di Borneo itu dengan status secara pinjaman daripada Harimau Selatan. Kehadiran Ramadan dijangka mampu untuk membantu memperbaiki kedudukan Kuching City dalam saingan Liga Super. Bersama JDT, Ramadan yang berusia 24 tahun hanya beraksi sebanyak 3 kali sahaja bagi musim ini dengan 2 penampilan dalam saingan Liga Super. Kuching City kini menduduki tangga kelima Liga Super dan bakal berdepan JDT pada 27 September nanti dalam aksi minggu ke-12 saingan Liga. Seperti biasa, Ramadan tidak akan membuat penampilannya bersama Kuching City FC saat berdepan JDT nanti. Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya di dalam video kali ini. Jika anda semua suka dengan ulasan dan penceritaan saya, seperti biasa, jangan lupa kongsikan pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.